Selamat datang kembali Indonesia di survival yang baru nih. Sekarang ini Amina bakal mainin mod pack yang baru. Namanya itu All The Mod. Semua mod nih, sebelah sini katanya. Tapi kita bakalan lihat nih. Oh, udah dapat desa lagi, that's good. Ini tuh untuk Minecraft 1.16.3, jadi yang terbaru loh. Semua modnya, mod packnya itu yang terbaru gitu. Waduh, jadinya nanti itu pastinya itu ada update baru. Nah, direct juga. Tuh, ini juga bisa digain. Wah, that's nice. Oh, ada juga tuh yang Warped Steam-nya, Crimson-nya. Wow, oh bebek ini. Bebek. Ini bebek ya, you chicken. Kirain bebek. Emang item sih, tapi ada juga yang bebek yang item gitu loh di luar itu. Oh, Nico. Oh my god, welcome back nih. Oke, let's go. Ini mah desa zaman dulu nih padahal lihat tuh. Oh, 1.16.1 nih. Padahal mana lihatnya 1.16.3 ini. Oke, gak apa-apa lah. Beda dikit padahal itu dari modpacknya kelihatan gitu loh. Oke, nice, dapat ini. Oh my god, nice. Langsung dapat. Bagus ada lanternnya. Ini desanya zaman dulu tapi ini yang baru nih. Ini dapat brick stairs. Kita bakal masuk dulu, bakal ngeluting-luting si bapak mekanik. Oh, home sweet home. Oh my god, nice. Air compressor. Banyak yang baru ini. Kita bakal lihat. Compressor steel inget. Oh, nice. Ada logistik. Oh my god, banyak. Kita bakal ambilin aja si bapak. Pak, sorry ya, kita bakal diambilin dulu agak. Tenang, kita bakalan yang di sebelah sini nih bakal seperti biasa nginep nih, ngontrak lagi di si bapak itu. Kita bakalan ambilin dulu. Nah, ininya biar cadangan makanannya banyak gitu. Ini udah dirawa lagi. Oh my god. Yang sebelah depan itu yang ini taman sakura, sebelah sini itu rawa kayaknya. Oh my god. Nanti gimana nih? Bakalan banyak musuh atau enggak nih? Biasanya sebelah sini ada waystone ya. Amina bakal nyariin dulu nanti biar bisa langsung teleport gitu. Di sebelah sini dirawa ini. Ini apaan? Madu? Pelecer kan ini nih. Beekeeper. Oh, beekeeper. Kirain patesan memang kayak ini nih untuk yang madu gitu. Ini di sebelah sini di bawah akar. Oke, kita ambilin dulu aja domba. Slow banget ini. Wah, mana? Kemana? Ini apaan? Oh, water silk. Wah, ini gini banget ini. Kalau kita ke bawah, tuh, slow banget ini. Aduh, ini biomnya itu apa? Kita bakalan lihat dulu. Bio. Di bio ternyata jangan sampai ke bawah. Enggak apa-apa lah, kita bakal lompat lagi sebelah sini. Nah, tuh. Aduh, kirain itu ini grass, ternyata bukan. Sebelah sini gak ada. Bagus juga nih biomnya. Ini versi yang terbaru sih pastinya juga nanti. Oh, ini ada nih water silknya. Hancurin dulu aja harusnya itu. Itu mah di darat bukan di ini, di atas air gitu. Let's go, kita bakalan. Sebelah sini biasanya gak ada kan, tuh kan. Sebelah sini mah cuma mansion aja. Ubi ini rainbow ubi. Oh, nice. Gendut banget ini. Memang kayak gini sih tapi wah, kontras banget warnanya, beda dengan yang biasanya. Oke, let's go. What? Tadi apaan? Ah, nice, ada blast warnings. Udah disediakan kalau di desa itu. Bagusnya kita bakal coba lihat. Oh, nice, ada brand sama apple-nya banyak lagi. Ini tidak bisa semuanya langsung gitu. Aduh. Lihat sebelah sini masih, oh my god, banyak banget sebelah sini itu. Nah, ada chest lagi, kita bakalan coba lihat-lihat breadnya. Oke, ambilin. Ini mah bikin enaknya itu bisa diteken, shift teken gitu, jadi bisa langsung ngebawah inventory. Ada bukan pengangguran itu. Aduh, itu teh ada need with, gak bisa diapa-apain. Sebelah sini bagus, nanti kita bakalan looting. Nice, bakal keliling dulu sebelum kita membuat peralatan. Lumayan deket desa. No. Oke, let's go, kita bakalan sekarang buat peralatannya. Ini itu cherry wood, seperti sama sih cherry wood seperti yang lainnya. Lumayan lama. Nanti tuh gimana nih? Udah pakai yang reinforced steel nih. Ini bukan iron lagi gitu, udah di reinforce.
Cherry wood kita bakal bisa nice plank, jadikan crafting table dulu. Terus kita bakalan bikin seperti biasa. Oh, bisa gak pakai ini? Gak bisa ternyata pickaxe-nya compressed ghost. Iron ingatnya dikompres atau gimana? Oh, tunggu dulu, diginiin bisa. Aduh, gak bisa lagi. Wow. Ininya masih ada ternyata. Kita bakal lihat compressed iron ingatnya. Ini dikompressing, didikompres lagi gimana ya ini? Tunggu dulu. Aha, didikompres. Ini beda lagi tuh, nanti tuh ada juga. Oh, masih belum bisa, gak apa-apa lah. Sekarang kita bakal bikin-bikin yang biasa aja seperti biasa. Ke bawah dulu bakal ngambilin yang stunnya. Nanti mainnya dicari lagi nih, setiap modpack kan berbeda gitu. Jadinya nanti itu berbeda-beda juga resepnya itu harus diapain. Apalagi ini yang terbaru. Aduh, pastinya juga ada yang ininya spesialnya. Oke, let's go, kita bakalan ke atas. Ini hampir sore, masih belum. Oke, nice. Bakal dibikin-bikin lagi nih. Nah, ini dulu. Kita bakal bikin kampak dulu, scope. Aha, terus pedang. Kayaknya satu-satu atau dua-dua ya. Gak apa-apa, satu-satu aja dulu. Satu. Ini kita bakal bikin dulu yang ininya, rotinya. Banyak. Nice. Nah, sekarang kan lebih enak tuh, lebih cepat gitu. Tunggu dulu, ini bisa pakai yang fine minernya lagi atau enggak nih? Biasanya kan bisa nih. Kita bakal cobain aja sebelah sini. Ada B-nya. Kalau update yang ini ada B nih. Bisa. Oh, nice. Kelihatan. Ini malah kelihatan tuh. Bagus. Fine minernya itu nanti bisa sampai mana cepat banget ini. Pakai kampak, biasanya pakai shears kan? Nice. Kita bakalan coba lagi. Udah hampir malam, gak apa-apa. Ini enak nih di jungle, nanti ketemu bambu lagi. Nice. Ngumpulinnya cepet banget nih. Teng-tong. Mining juga bakalan cepet banget. Oke, let's go, kita bakalan. Ini ada binesnya ini. Tapi nya gitu banget, berlumut gitu. Tidak yang kayak biasanya. Let's go. Bisa jalan-jalan juga nanti itu. Enak tuh. Soalnya biomnya baru-baru. Wow. Oke, let's go, kita bakalan ke rumah yang paling ini nih. Numpang tidur di si baba ini. Hello, tok. Atau udah ditidurin nih. Pak. Maaf ya. Ini pressure mekanik nih. Aduh, kasihan banget si bapaknya ini. Ceng-tang. Ini bisa di air kompres, ini bisa gak diiniin? Gak bisa ternyata. Ini dibakar, oke. Dibakar itu. Dispenser, upgrade. Oke, nanti Amina bakal cari-cari lagi gimana itu kerjanya. Oh my god. Kalau mekanik Amina masih belum pernah coba-coba nih, banyaknya itu petualangan gitu. Jadi bakal berpetualang terus. Nanti kalau udah punya base, kita bakalan coba untuk yang coba-coba yang mekaniknya itu. Oke, lupa Amin harus pakai waypointnya. Di sebelah sini gak ada waystone gitu. Biasanya kan ada di tengah, tapi di sebelah sini gak ada nih. Kita bakal coba ininya, kita bakal coba home. Dark green, confirm aja. Nah, jadi kelihatan. Kita bakalan keliling dulu aja gitu. Banyak bi. Hutannya baru. Kalau yang di Biome of Plenty gimana ya? Ada atau enggak? Kayaknya kalau itu memang Biome of Plenty bisa nih ada nantinya. Tapi ini jungle semua. Waduh, ini kayak yang segitiga. Oh, segitiga pernah sih ke sebelah sini. X ini mahogany wood. Wah, gelap banget sebelah sini. Nice, ada ini nih. Nah, watermelon. Itu juga ada distort. Banyak bunga yang baru. Nice, ambilin lagi. Rainbow log. Kita masih belum lihat mob-mobnya. Lupa. Langsung tidur amena itu. Harusnya jangan dulu, kita bakal lihat-lihat dulu. Sebelah sini. Ini kayak taiga yang di depan itu. Taiga kayaknya. Kita bakalan coba aja. Home-nya 240, 3 meter lumayan. Sebelah sini enggak. Wah, ada rumah lagi. Ini rumah atau tower nih? Kita bakalan coba lihat.
tower atau rumah. Kalau rumah biasanya dungeon lagi, tower sepertinya ini. Kita bakalan coba, soalnya kok atas banget tuh. Hancurin dulu ini. Pintunya sebelah mana? Tunggu dulu, ini bukan. Ini tower yang udah terbengkalai atau masih ada penghuninya nih? Biasanya kan wizard, tapinya ini masih belum kelihatan. Wah, harus dihancurin gitu, gak apa-apa. Kita bakalan coba masuk. Oh, dungeon ke bawahnya, dungeon tower ini. Dungeon lagi. Amina masih belum ada persiapan apa-apa kalau ke dungeon ini. Ada bee lagi, ini hijau banget bee-nya. What? Zombie. Ini bee tapi zombie. Zombie. Oh my god. Gak ada apa-apa nih, kita bakalan coba lihat-lihat ke bawah. Sebentar aja. Gak bakalan pastinya juga. Gak bakalan ini ngelawanin. Oh, gelapnya. Jauh banget ini. Wah, ini baru nih. Jauh banget sampai ke bawah gini. Wah, no. Pada menggoda nih, tapi gak bakalan. Nanti nih kalau udah sedikitnya ada armor gitu. Nah, kita bakal coba lihat. Kappa Pix gak ada nih. Kalau yang pickaxe-nya gimana ya? Biasa gitu. Pickaxe-nya pada bagus-bagus. Wow. Kayaknya pada bagus-bagus nih. Jangan dulu ke sebelah sini. Kita bakal harus ngumpulin dulu. Kemarin juga emerald armor yang udah di enchant juga masih. Wow, kesulitan. Apalagi nanti itu Amina masih belum ada armor apa-apa nih. No. Gak bakalan. Oke, kita bakalan pergi ke rumah saja. Oh, lumayan juga ternyata dapat. Kita bakal tandain aja sebelah sini dungeon. Nah, confirm aja dulu biar nanti tidak ketinggalan nih. Mana? Oke, mapnya Amina di sebelah sini. Ini dungeonnya. Ini kayak yang ini bio, berarti sebelah sini kayak laut nih. Ada shipwreck. Nice. Kita bakalan coba ke sebelah shipwrecknya. Ini bisa langsung ditandain enggak? Oke, ada waypoint. Mana? Kita kayak biasa aja 260 ininya, 220. Sip. Shipwrecknya kita bakal pakai aqua aja, confirm tuh. Jadi nanti itu kelihatan sebelah sini, harusnya kelihatan tuh sebelah sana di aqua tuh. Oke, kita bakalan coba nanti itu untuk ke shipwreck. Ini jalan-jalan dulu nih. Amina itu biasanya kan mining dulu, tidak jalan-jalan, tapi gak apa-apa. Kita bakal coba harus disimpanin dulu nih nanti itu di rumah, di kontrakan. Selalu saja ngontrak. Tapi di sebelah sini enakan banget kalau rumah itu deket desa gitu. Tapinya di yang mod full craft juga deket desa nih. Kita bakalan coba nanti itu di agak bedain aja nih. Gak apa-apa, tidak disimpan dulu. Kalau di pantai gimana ya? Oke, nice juga nanti itu. Shipwrecknya mudah-mudahan ada treasure-nya. Nice, kita bakalan coba masuk. Ada di bawah satu. Ada emerald. Nice. Ini ironnya banyak ini. Iron nuggetnya lumayan nanti itu buat kayak lampunya. Lanternnya sebelah sini, shipwreck baru satu ke bawahnya. Gak ada gitu. Kayaknya cuma satu aja nih tuh. Shipwrecknya kayak gini lumayan masih bagus sih. Atasnya masih ada. Tapi sayang, sebelah sini kita bakalan coba masuk. Ada gak ya? Yang ini. Gak bisa di... kirain gak bisa dibuka nih. Main harus napas dulu, kita bakalan ambilnya itu dari atas aja nih. Oke, cherry wood sapling, book, ini kita bakal simpan, empty map, club, great treasure map, nice, kita bakalan coba buka aja, ininya disimpanin aja dulu. Great treasure mapnya itu kita bakalan coba lihat, oke, lumayan jauh. Kalau di sebelah sini itu tidak harus buka koordinat nih, nanti itu kita bakalan ke sebelah north, ke atas, dan ke sebelah east, nah sebelah sana nih, tuh. Jadinya kalau atas itu kan north, kalau bawah itu south gitu. Kalau yang sebelah kanan east, kalau yang sebelah kirinya ini west nih. Oke, let's go. Ini masih jauh juga ini. Lumayan juga ternyata.
Oh, lama banget. No. Kayaknya bakalan coba. Ah, kan udah mulai kelihatan mapnya. Kayaknya itu nanti di depan sebelah sono tuh. Tinggal kita bakalan ke north-nya aja. Banyak banget pengganggunya ini. No. Harusnya mainnya buat bot dulu nih, ini udah penuh banget. Aduh, let's go, kita bakal singkirin yang ini. Oh ini banyak. Oh my god. No. Slownya. Nah, deket nih di depan sono. Udah hampir malam. Gak apa-apa, kita bakalan ambil aja terus pulang nih. Nanti bakal bikin dulu botnya itu. Wah, serem banget di sebelah sini. Kelihatan gak ada hewan-hewan itu, serem. Wah, ada yang merah juga, tapi gak apa-apa, nanti aja. Kita bakalan sebelah sini. Ini ke bawah. Enggak, di depan sebelah sini nih. Nah, kayaknya di sebelah sinian. Kita bakal coba ngegali atau di sebelah sini gitu. Kadang-kadang agak susah juga sih ini itu. Aduh, ini mah harus di zoom bisa gak ya? Wah. Banyak yang merah-merah nih. Aduh, berbahaya kalau banyak mob itu. Nice. Ada sebelah sini. Oke. Untungnya, oh my god, nice. Dapat treasure, bagus banget gitu. TNT kita bakal ambilin dulu aja. Oh, ada diamondnya. Oh, mahal. Wow. Emerald, oke, nice. Ini selanjutnya kita bakal bawa TNT dan Heart of the Sea-nya. Sand-nya diganti sama Salmon. Oke, nice. Bagus juga ternyata. Wow. Oke, kita bakalan pulang dulu ke rumah nih. Pulang. Jangan sampai di sebelah sini nih. Ini masih belum ada apa-apa. Kalau mainnya udah banyak barang kayak gini itu gawat nanti itu. Oh, lupa. Harusnya tadi itu pakai fan miner aja biar lebih cepat ya. Ceprat. On. Lupa. Oh my god, di sebelah sini bahaya. Lupa mainnya itu belum bikin. Aduh, mana. Jangan lewat sini. Ini slow banget lagi. Menyebalkan. Wah, si ada creeper sebelah sono. Creeper bocah itu. Oh my god. No. Kabur. Tadi terlalu buru-buru sih. Oh, gak apa-apa. Di sebelah sana ada rumah. Kita bakalan coba aja nginep di rumah sebelah sana nih. Nah, ada si bapak. Sorry. Mengganggu dulu. Nice. Tuh di sebelah sini banyak banget yang ininya itu, water silk-nya itu. Menyebalkan banget gitu. Ada creeper itu. Oh, creeper sebelah sini. Oh, no. Ah, golemnya ini mah tidak nge-iniin. Yang harusnya itu golemnya biasanya mah zombie kayak gitu, skeleton. Oke, Mirisan, segini dulu nih. Udah lumayan banyak dapat. Nanti kita bakalan mining dulu atau buat rumah. Buat rumah dulu kayaknya sebelah sini. Amina masih belum punya rumah. Masih seperti biasa ngontrak aja sebelah sini itu. Oh, nanti bakalan buat rumah. Oke, Mirisan, segini dulu. Terima kasih yang telah menonton dan bye-bye. Oke, bagus banget treasure map-nya. Aduh, gak nyangka gitu. Biasanya enggak, tapi ini bagus banget.